tadi adalah homemade dari Ponsea, berhadapan dengan Zidane dari Anspin, tapi sepertinya Zidane mengalami cedera. Ya, sehingga nanti di babak final yang bertanding adalah sudah menanti homemade di babak final. Selamat buat Mr. Homemade. Jadi pertandingan ini antara PTM Ponsea dengan Spin FK. Siapakah yang menjadi pemenang? Saksikan bersama-sama. Game service. Bagus dari Spin mengarah ke arah truk dari Aruli, ya, tidak dapat antisipasi dengan baik kali ini. 1-0 skor sekarang. Bagus. Hari ini Spin mereka mengarahkan, tidak dapat antisipasi dengan baik. Aruli servis. Luar tadi 3 sama sekarang. Ini merupakan bagi para pengunjung Mega Mall yang melihat menyaksikan langsung, ini merupakan babak semifinal tunggal putra pertandingan Pimpong Horsen Championship. Nyangkut tadi 4 sama sekarang skor. Luar tadi 5-4 sekarang. Bagus sekali dari pengen menggunakan karet pintingnya. Luar skor menjadi 5 sama. Dan ini diliput oleh youtuber dari Otopi Neng Matasa. Silahkan nanti bagi yang ingin menyaksikan. Bagus sekali tadi Morgan dari Spin dari Jepang, tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh Pak Rudi. Rudi servis. Bagus sekali tadi servis pendek saja. Nyangkut Jepang. 6 sama sekarang skornya. Spin yang menunjukkan sekarang skor. Wow, naik niat ingin semifinal, niat ingin ke Spin tadi, salah tadi, 6-8 sekarang. Bagus sekali, tepuk tangan yang buruk dari tribun atas, tepuk tangan yang benar. Wow, luar biasa ya, banyak banget penonton semifinal hari ini. 6-9 sekarang skor. Baru di servis. Nampak 10-6. Pertandingan pada sore hari ini. Luar. Ingin mengakhiri dengan smash yang keras sepertinya, tapi belum masuk sehingga skor menjadi 10-7. Bagus dari Spin kandu mengarah ke kiri, terlambat diantisipasi oleh Jepang.
8-10. Spin dan pemain cukup kuat tadi. Lewat blok dari Jepang. 10-9-10 sekarang skor. Apakah akan jadi jus? Set kedua berlangsung, ada di set. Masuk set dulu sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya kenapa itu di samping meja ya, itu kasih air ya biar kakinya nggak licin. Dia pesing banget ya. 2-1. Bagus ini servis andalan keluar 3-2. Bagus sekali ini servis dari Agungi. Salah antisipasi oleh Jepang. Sekarang skor menjadi 2. Thank you.
2-1. Rudi tidak dapat diblok. 2-1 skor sekarang. Pes yang keras tadi arah ke kiri. Tidak dapat, hanya dilihat saja. 3-2. Kali ini berhasil backhand dari Karim Ginting. Spin RA 3-1 sekarang skor. Luar backhandnya dari diri kita. Bubah skor menjadi 4-3. Luar tadi smash ke arah kiri, mengubah angka 4-5. Salah antisipasi dari pengiriman servis. Mungkin dari 6-5 sekarang skor. Coba melakukan serangan klik tadi ya, gagal. 2-7. Percobaan yang kedua berhasil lagi, 7-8. Malu suara muda, 8-8 skor sekarang. Smash, speed, keras. 2-9-8. Bagus sekali. Menyentuh pinggir dari lapangan. 9-9. Wow, 10-9. Apakah akan menjadi jus atau diakhiri dengan bagus sekali smash tadi mengakhiri pertandingan di babak ketiga dengan skor 11-9. Mana pendukung Jema? Pendukung Pak Rudi. Luar biasa pertandingan semifinal pada sore hari ini. 2-1 sekarang skor. Bagus sekali
tim dari Pauli. Dua sama. Luar. 3-2. Luar biasa. Selamat buat Pak Rudi.